Halo teman-teman, Assalamualaikum. Pagi ini saya sedang melakukan penyulaman timun teman-teman. Nah, ini sebelum lebaran sudah saya tanam ya. Saya tanam dari biji dan kemudian banyak yang nggak tumbuh ya teman-teman. Karena cuma saya rendam dan langsung saya tanam, belum menunggu keluar tunas. Jadi dan cuacanya tidak ada hujan, jadi ada yang tumbuh, ada yang tidak. Dan sudah saya persiapkan untuk penyulamannya, teman-teman. Nah, ini benih timun sisa dari tanam kemarin, terus saya semai di sini. Ini media tebok, teman-teman. Kondisinya sudah sangat subur. Dan waktunya pemindahan ini sebenarnya sudah telat teman-teman, sudah terlalu besar daun kepelnya. Nah, oke, kita langsung saja pindah. Ini sekitar 3 atau 4 hari teman-teman. Oke, langsung saja pindah. Jadi caranya ini cukup mudah teman-teman, cukup dicabut seperti ini dan ini akarnya. Terus langsung kita tanam teman-teman. Dan kondisi tanah harus tetap dijaga selalu basah, agar tidak kering. Yang penting akar ini dalam keadaan basah akan tetap aman teman-teman. Dan perawatan pun sama, di sini juga harus tetap basah. Pagi dan sore harus selalu siap, setiap hari harus disiram teman-teman, pagi dan sore. Nah, ini contohnya. Jadi akarnya seperti ini. Waktu pemindahan tanah harus selalu disiram. Jadi jangan sampai kering, sekitar 2 hari nanti sudah sudah hidup teman-teman, sudah tumbuh daun. Ini kondisinya masih banyak balon teman-teman. Ini sambil melihat balon di sawah teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini penyulamannya sudah selesai. Dan ini masih lebih lagi teman-teman, masih lebih kemudian saya kepal seperti ini pakai tanah liat, nanti biar tumbuhnya serempak ya. Dan buat penyulaman kalau ada yang mati lagi tinggal taruh. Jadi lebih gampang teman-teman. Jadi pertumbuhannya nanti ini tetap bisa tumbuh. Jadi harus kita pindah di sini teman-teman, di tanah liat.
dan harus selalu disiram ini teman-teman untuk perawatan. Jadi seperti itu teman-teman cara penyulaman saya.